nih, pesawatnya seperti apa? Nah, pesawatnya agak berbeda kali ini, Abigail. Kali ini dari arah hanggar menuju ke arah mil. Dan ini hanggar diambil lagi sama siapa tuh hanggarnya? Ini beda try, ini beda try. Beda try ya kali ini. Dan clock tower bakalan di jibaku. Panas banget di awal-awal dari TWSRC atau Seraka. Berhasil dihabisi oleh tim West Bandit sepertinya. Skybase berhasil dapetin 2 player bahkan. Tapi dari Seraka juga berhasil dapetin 1 player lagi. Oh my god, berbahaya banget momentumnya. Sehingga Seraka bakal coba langsung beredelin aja. Jam beredelin di depannya sisa bond. Tusun ternyata Serakanya, Abigail. Wah, sulit sekali memang. Ini dua tim dari West Bandit dan juga Seraka turun bersamaan di area Clock Tower. Mereka langsung buru-buru cari lootingan dan ternyata yang dapetin rumah besarnya terlebih dahulu adalah West Bandit. Sehingga Fantas sudah berada di tangan mereka semua. Dan yang kemudian terjadi adalah Seraka udah mulai pusing karena formasinya terpencar. Di samping itu konsentrasi mereka juga terbagi. Gimana caranya mereka survive? Gimana caranya mereka dapetin lootingan? Dan satu persatu member yang gak dapet lootingan itu udah mulai dicari. Apalagi salah satu member dari West Bandit tadi. Kalau gua gak salah itu Elzia ya atau yang lainnya itu udah ada yang pegang double barrel. Jadi siapa yang lewat di dekat mereka, dalam jangkauan mereka, udah kena cetas. Ah, udah kena langsung cetas. Untung bukan tas. Wah, gitu itu agak beda ya. Beda ya. Nah, tapi kalau berbicara tadi, Aeronex. Aeronex ini boleh gue bilang sangat brilian. Dia nggak turun di tempat yang sama lagi. Akhirnya tadi kalau lu perhatiin, dia ambil pick. Dia ambil area rumah beton di dekat labirin. Dan akhirnya kayak nggak ada siapa-siapa di sana dan itu tanda positif banget untuk mereka. Kenapa? Karena mereka secure early game, biasanya mereka gitu. Looting seperlunya secure early game, habis itu kalau seandainya dia pengen pakai skema yang kayak di kala hari dia benar-benar avoid semua tim, dia main di pinggiran zona itu bisa banget. Tapi dengan kondisi saat ini gue rasa untuk keluar dari tengah zona kayaknya bukan pilihan yang terlalu bijak, Abigail. Oh bukan, dan gue ngelihatnya strategi model yang kayak Evo's Divine yang long rotation lebih jalan di ronde keempat khususnya untuk posisi seperti Iron X. Yeah. Itu satu. Sama yang kedua, otomatis kalau misalkan mereka turun di hangar lagi, udah ada salah satu tim yang akan kontes posisi top 3. Dan salah satunya adalah BDTRA yang lagi struggle juga. Tadi mereka BDTRA memang ada di top 3, tapi posisi poinnya tidak dalam keadaan yang aman. Masih sanggup banget dikejar, apalagi 3 ronde yang tersisa. Jadi salah satu cara yang bisa dilakukan oleh BDTRA adalah kontes siapapun yang melapa ada di dekat dia secara poin dan itu adalah Iron X. Yes, Iron X-nya jadi emang pinter banget dia untuk nge-secure posisinya mereka. Mereka tahu harus seperti apa dan gue jujur penasaran seperti apa juga game plan dari tim-tim esports yang sebenarnya secara klasemen itu masih mungkin kayak Onyx, kayak Dewa tuh masih mungkin untuk at least dia ambil posisi kedua aja itu mungkin banget karena tadi dia kalau nggak salah di peringkat keempat atau kelima gitu ya. Dan kalau mungkin dengan skema yang sama mereka terapkan lagi di Bermuda yang kedua, itu gua rasa hasilnya harusnya kalau seandainya mereka bermain lebih baik, hasilnya bisa lebih bagus walaupun lu dengan game plan yang sama yang pastinya itu udah kebaca sama tim lain, Abigail. Ya, dan masalah soal terbaca atau tidak itu kan sudah pasti. Nah, tapi tindakan preventif lu untuk menghindari setelah strategi lu dibaca seperti apa? Betul. Karena kalau misalkan lu strategi kebaca tapi lu gak menyediakan plan B, plan Z sekalipun, ya ada pada akhirnya semua skenario lu gak akan ada yang jalan karena orang-orang udah tahu, tinggal mereka juga udah tahu cara counternya dong. Nah, gue setuju. Itu yang gue maksud. Kalau seandainya tim-tim e-sport ini hanya bermain konvensional dengan drop zone dan juga rotasi yang sama, yang jadi enak menurut gue malah tim komunitas. Karena tim komunitas itu adalah tim yang lebih banyak menonton. Jadi mereka lebih banyak memahami ketimbang tim komunitas yang dipahami sama tim e-sport yang kita tahu secara jam terbang, secara exposure dari segi ditonton itu lebih sedikit waktunya ya, Abigail. Nah, exactly. Dan itu adalah salah satu kerugian juga. Mungkin keuntungan memang ada di tim komunitas karena mereka selalu nontonnya major-major yang diisi sama tim e-sport. Nah, sedangkan tim e-sport nggak punya waktu untuk nontonin kawan-kawan komunitas. Betul. Otomatis tim komunitas ngeliat tim pot kayak gini udah tahu mereka harus ngapain. Ya, kayak contohnya nih dari Zevilla tiba-tiba datang ke arah waktu tim yang ada di depannya coba di grup lagi ternyata ada MBR. Wow, udah ada ledakan tiba-tiba datang dari Redanen lagi-lagi mulai berulah dengan bahan peledaknya tapi awas seni itu adalah ledakan kalau kata seorang di darat. Tapi kembali lagi kalau kita berbicara dari arah POV MBR masih cukup bijak dan juga tidak terlalu terburu-buru. Tapi yang perlu kita catat adalah dua krono dari MBR itu udah ke pop up, Abigail. Kalau close combatnya dipaksa sama MBR dan Zevilla notice itu,
malah menjadi lampu hijau untuk mereka close combat bukan satu hal yang bijak menurut gue untuk Zevilla untuk ngeladenin game plan yang emang pengen disiapin sama mereka. Tapi yang gue lihat selanjutnya adalah malah MBR cukup menggebu-gebu untuk maju dan juga menyisir rumah L-nya. Dan oh my god, sisi lain ternyata ada Garok juga berhasil ke pick off oleh seorang LG. Oh my god, lagi-lagi harus gue mention karena sudah ada Skabin berhasil dapetin satu player lagi di arah map yang lain. Tapi juga terlihat Danen bahkan coba langsung mantau ke arah atas dan oh holy, itu West Bandit bener-bener galak banget sih. Tadi kita ingat di Clock Tower dia dapat satu tim, sekarang dia dapat satu tim lagi yang udah rotasi dari arah hangar dan sekarang udah kelihatan Skewer udah berhasil dapat satu orang dari arah dan Rehan juga bakal turun kita yang besok bakal jatuh. Rehan juga bakal dihabisin oleh Dewa Satria. Datang tiba-tiba Dewa menjadi tim yang siap mengkudeta dan MBR yang menjadi korbannya. Zevilla have no time to reset the situation because Dewa United is come to the party and join the battle dan bakal langsung nge-confirm killnya. Ini menjadi advantage, menjadi keuntungan dan juga kerugian untuk Zevilla. Danen is last man standing dan akhirnya Onyx juga ternyata binder Abigail. Ya, mereka berhasil mendapatkan 3 poin kill, berhasil memulangkan West Bandit juga di posisi ke-9 otomatis. Sudah berkurang satu tim yang akan mencoba rusuh ke setiap sudut map Bermuda. Ya. Jadi untuk tim-tim e-sport dan juga tim-tim lainnya bisa bernafas sedikit lega. Karena udah gak ada lagi yang tiba-tiba bakal motong atau ngebegal mereka saat mereka melakukan rotasi ke checkpoint berikutnya. Tapi kalau misalkan ngomongin Zevilla, gue suka banget cara Zevilla tadi setup MBR. Dan gue setuju sama lo mengenai 2 krono yang sudah dipop-up otomatis. Kalau misalkan lo close combat akan sulit, tapi ternyata MBR juga punya ngotot pemikiran ya lain. Mereka ngotot, tapi ngototnya itu berempat. Tapi yang jadi masalah adalah mereka lupa ngecek area sekitarnya. Di mana exact position dari setiap member Zevilla. Memang sulit. Karena kenapa tadi mereka bukan berada di bagian ini. Di open field yang bagian patahan. Jadi ada satu blind spot yang dimanfaatkan sama si Danen yang berada di situ. Granat dilempar dan akhirnya satu call udah masuk. Semuanya di atap. Akhirnya Zevilla berbondong-bondong nyari di atap member-member dari MBR. Tapi sayang sekali. Ini prep moment lagi. Yeah. United datang join the party membuat MBR mungkin udah kepulang duluan. Tapi Zevilla gak bisa ngapa-ngapain. Dan yang perlu garis bawahnya adalah lebih ke arah ketika MBR udah setup dia udah buang 2 krono ya. The moment tuh itu udah bakal makan banyak waktu. Tadi kita boleh catat ada sekitar kayak semenit lebih dia standby di situ sampai si Dance tadi komit maju ngeras itu kayak lebih dari 1 menit. Itu akhirnya udah waktu yang cukup banget untuk tim yang emang sekitaran Bima Sakti itu untuk follow up. Apalagi ke rumah L doang yang lumayan cepet untuk di follow up ya. Oke, okay, tapi kalau misalnya kita ngomongin si Kon yang tadi ya. One of the best way that MBR can do, ya lu nungguin cooldown 200 detik. Which is itu lama banget. Yeah. Dan potensi Dewa United bakal datang itu lebih juga besar lagi. Jadi third party bakal lebih pecah lagi dibandingkan yang tadi. Makanya mungkin si Hayden pilih, ya udah mending kita tatakin dulu. Tapi kita bareng-bareng berempat untuk maksimalin poinnya. Karena gue rasa si Hayden lebih berpikir bahwa ini di atas pasti ada orang atau enggak kita amanin dulu atasnya supaya dapat vision ke area sekitar. Yeah. Tapi itu lagi dan lagi blind spot di patahannya Ji. Benar, blind spot di patahannya dan juga ekspektasi dari MBR sebenarnya udah nyampe kalau kita kelamaan ini pasti bakal ada orang. Cuman emang karena eksekusinya ketika pas dia kaget di lantai 2 enggak banyak orang secara regrouping satu tim dari Zevilla. Itu yang bikin mereka jadi have no idea. Kita lanjut mau ngapain nih? Musuhnya udah stay di patahan. Kita dilemparin granat, kita gak bisa maju lebih jauh lagi. Kalau seandainya kita maju lebih jauh, kita wasted banget. Karena apa? Karena mereka tahu cepat atau lambat ada satu tim yang follow up. Dan bener aja yang follow up itu adalah Dewa United. Dan sebenarnya tadi juga Onyx itu punya chance banget, punya kesempatan banget untuk ikut campur. Karena mengingat tadi Onyx juga lagi ada di Watchtower gitu kan. Cuman kayaknya Onyx lebih memilih untuk hiding dulu. Untuk yang kayak gak mau bener-bener ambil resiko kasih eksistensi mereka, kasih tunjuk eksistensi mereka kalau mereka lagi ada di Watchtower. Karena itu bisa jadi fatal untuk mereka. Bisa jadi info juga untuk tim-tim yang lagi di sekitar sana. Ya, karena sekarang untuk di 3 ronde terakhir bagi Onyx adalah gimana caranya mereka bikin strategi yang maksimalin easy point. Dari mana? Placement. Terutama ya, placement 6 ke atas. Tadi kita juga udah bahas sebelum ronde pertama. Ini 6 ke atas itu poinnya cuma beda 2-2-2-2-2 dan sangat mudah untuk dikejar. Ini Buya sama posisi 2 aja cuma beda 3 kan, 20 sama 17. Itu
tuh kan udah banyak. Apalagi tadi Onyx juga udah dapat point kill. Jadi sekarang gimana caranya untuk Onyx maksimalin dulu point killnya, bikin stabil minimal 30-30-30 meskipun agak sulit ya, tapi itu bukan hal yang gak mungkin. Ini kan bener, pencapaian aja, mencoba target gitu. Ya, ini yang bisa disebut, yang biasa gue sebut miracle run. Ya, miracle move, miracle run yang harus diterapin sama tim-tim yang emang pengen breakthrough. Pengen ngedobrak apa yang mungkin selama ini kita pikirkan, orang banyak pikirkan itu gak mungkin kekejar gitu. Bisa, selalu ada opsi, selalu ada pilihan. Karena kalau kata orang tua tuh hidup adalah pilihan gitu ya. Kalau kata orang tua yang gue kenal, ya kan, yang sangat berpengaruh di Free Fire. Tapi kalau berbicara lagi tentang dari salah satu tim yang juga kita ingat tadi, IronX. Ini gue masih benar-benar agak-agak blind. IronX sekarang di mana selanjutnya? Karena tadi terakhir kan di pick dan dia nggak ada jibaku sama sekali dan Danen. Di sini juga sebenarnya udah nggak punya apa-apa lagi. Bahkan dia udah nggak punya glue wall. Treatment gun juga gue nggak tahu dia mau pakai buat apa. Dia buat nyuntik dirinya sendiri kan nggak bisa juga, Bijal gitu ya. Ya untuk pajangan aja. Siapa tahu bisa nembakin ya musuh tipis-tipis. Biarpun kagak ada damage-nya juga. Masuk kan akal, masuk akal. Dia ekspektasi mungkin, gue bantu musuh gue nih, gue tembak treatment kan nama gak ya darahnya pahala, gitu. Pahala, pahala, nyari pahala. Iya, boleh, boleh, boleh. Tapi Bonafide juga melakukan hal yang sama. Ketika kita ingat Bonafide lagi ada di papan kiri dan poinnya juga lumayan jauh. Yep. Dengan Bonafide, at least dia secure top 3 dah, top 3. Kalau ngomongin top 4, top 5 menurut gue gak ada bedanya. Dan gak bakal nge-swing poinnya juga. Tapi yang jadi nge-swing tuh ketika Bonafide dapat kill di atas 5. Terus dia bisa secure di atas top 3. Itu gue rasa yang perlahan bisa dongkrak poinnya Bonafide. Nah, tapi permasalahannya adalah apakah nanti ada tim-tim yang berpikiran sama juga seperti Bonafide yang bakal membuat kedua tim tersebut bertemu di salah satu checkpoint dan akhirnya harus menumbangkan salah satu. Contoh kayak IronX. Bener-bener loh orang ini mainnya kayak tadi, kayak di Kalahari. Dia ambil pinggir zona, dia udah turun tengah zona tuh cuman buat make sure, okay, kita gak ketemu sama tim manapun yang turunnya di pinggir zona. Kita avoid mereka semua dan ketika mereka mau masuk ke dalam zona, kita yang keluar zona. Kita yang ada di belakang tim-tim tadi yang emang nyari orang-orang yang lagi ada di puncak klasemen. Dan itu satu hal yang bagus untuk diterapkan dari tim IronX sendiri, mengingat IronX lagi ada di puncak klasemen dan game-nya udah mulai bergerak mirip-mirip gaya Manifest Divine ya, Bigel. Itu dia tadi, makanya tadi kan gue sempat mention kalau cara-cara kayak gini, posisi dari IronX, strategi yang paling maksimal, yang paling make sense untuk mereka adalah strategi Evos Divine. Lakukan long rotation, tunggu sampai circle keempat atau kelima, baru dia ngambil spot. Dan sebentar lagi nih, masalahnya kita lihat dulu, kita beralih ke poin of view dari Bonafide yang sudah notice ada pergerakan Onyx Olympus, di mana satu membernya knockdown. Ini Gare untungnya ada di sana untuk menolong Wiza ya. Kalau enggak Wiza sih kenoknya pasti langsung ke end. Dan di sini juga dari court-nya benar-benar merepotkan banget. Itu gelualan semuanya kedobrak. Black berhasil dapat satu, Kelvin juga berhasil dapat Wiza. Sekarang selau sama Tayo. Gimana caranya Onyx menang? Nama saya Lau. Ya ampun si Salau benar-benar dengan double barrel-nya. Enggak banyak kesempatan dari Lau karena udah tiba-tiba ada Dewa United yang juga tiba-tiba jadi tim yang mengkudeta situasi. Kaget gak lu? Ada squad lain yang datang, udah pasti kaget. Dan di atas lagi masih ada satu tim, yaitu Elren Zidane. Dewa Satria ternyata terpik dan langsung diculik begitu saja tanpa dikasih ampun, dipulangkan ke lobby. Kali ini Ren juga sebenarnya ingin melakukan upaya perlawanan tapi agak sedikit sulit, mengingat kalau kita lihat circle ini udah jalan, ini udah tertuntut banget dari dewanya untuk naik ke arah atas karena circle juga geser ke arah atas banget dan gak terlalu berpihak untuk patahan di arah bawah. Dan akhirnya mulai coba ditabrak Boy KO. Bakal maju dengan kawannya, siap buka krono juga double packer di tangan seorang Moiris dan juga Dewa Renz. Jatuh di sana terkenal dari arah jauh, masih coba dibantu oleh Erzel. Tapi Erzel juga agak susah karena dua kawannya di sana udah gak bisa ngapa-ngapain lagi ya, Bigel. Gak bisa. Akhirnya dia lari melarikan diri, lari tapi gak bisa sembunyi karena udah terspot posisinya. Dan akhirnya Lule pun bakal coba langsung dihujat di peluru dan terponis di sana Erzel.
punya kesempatan untuk masuk circle berikutnya karena bahkan Ertel sudah lari sejauh mungkin pun tetap tertrack oleh seorang Black dengan sniper car 98 ya Abigail. Tapi lu lihat posisinya dari IRMX ini nih, calon orang kaya. Kalau udah cepat tarik, withdraw dari pertarungan. Oh. Mereka udah ngeliat dari UAV light kan. Aduh, ini Dewa ditatakin sama tim di sebelah kanannya dia. Ya udahlah, gue udah untung dapat 3 orang, cabut aja ke kanan. Lari ke arah sebaliknya, ngapain gue ngotot ke arah Bonafide. Biarin aja Dewa mati di tangan orang lain. Yes, Bonafide juga masih punya PR sebenarnya. Dimana dia harus menghadapi tim kayak sekelas CSGO Boba. Terus juga ada lagi tuh dari arah Cahaya Timur. Ya kan, ini bakalan bikin tim-tim yang lagi di luar zona tuh agak-agak sulit masuk ke dalam zona. Tapi yang perlu dicatat juga adalah, oh my god, Elrens. Terpick off dari arah Jawan, dari arah Riken GP. Berhasil mendapatkan satu, harusnya udah gak bisa ketolong lagi tuh. Dari arah teman-teman tim Aeronex. Karena kondisinya, masih ada upaya. Masih ada upaya untuk diselamatkan. Masih. Agak-agak krusial momentumnya, tapi kalau nggak dicoba nggak bakal tahu Abigail. Iya, karena posisinya kalau mereka yakin berani mundur kayak gitu harusnya udah dapat confirm dari si Kenok. Ini udah dia nggak ditatakin lagi, berarti aman untuk selamatin. Dan terbukti karena kenapa? Bonafide posisi patahannya itu lebih bawah dan Bonafide sekarang fokusnya ke area lower ground, bukan ke arah atas tadi samping kanan di mana ada satu member Ironex yang terkenok. Iya, ini Zephyla dan juga para menjadi Lone Survivors juga berhasil masuk ke top 6. Pelan tapi pasti, tapi seperti yang gak bisa lama lagi, ya itu dia confirm kill ternyata untuk CT atau Cahaya Timur. Ses bocil dari Ses Goboba juga masih make sure siapapun yang kira-kira bakalan coba deket ke mereka, mereka bakal pick. Tapi masih ada Munerput, WL berhasil mendapatkan satu orang lagi. Ternyata oh my god cukup sulit dari Aaron X untuk bertahan karena akhirnya mereka respons posisi kelima. Nice try, gak masalah banget mengingat Aaron X juga udah cuman perlu konsisten aja dari segi placement point. Dan terlihat ada yang menggunakan vehicle di sana, tujuannya mungkin pengen looting dari mayat-mayat yang bisa di-looting, yaitu dari Aeronex. Tapi kondisinya sekarang malah lebih sulit lagi. Oh, masih ada bantuan dari treatment sniper ternyata dengan cukup baik dari arah Akbar 27. Itu yang namanya meta pertemanan secara bantuan dari segi resource Abigail. Tapi sepertinya hujan pelurunya gak ada henti-hentinya. Langsung lampiaskan oleh Bonafide. Gustav bersama Black semangat banget, full banget, gak ngasih kendor. Dan akhirnya Gustav sebenarnya secara posisi udah ke refill, tapi Black gak bakal dialin temennya itu juga ke pick off dengan mudah. Karena Black selalu memberikan agresi-agresi pelurunya untuk lawan-lawan yang ada di depannya. Sampai RX3 di sini bakal menjadi momentum of truth. Apakah pelontara bakalan worth it atau malah bakal wasted? Tapi ada Kelvin. Wah, si penghancur keluar tuh kan. Hancurnya cepet banget. Dan ada Kedai dengan ledakan grenade-nya. Mendapatkan dua player dari arah tim Ses Goboba juga sedikit kesulitan alam di sana, masih jatuh kena kontak tiba-tiba di depan ada orang bisa gitu. FX8 dah dapat, tapi ternyata Gedai bersama Bocil berhasil eksekusi dari Cahaya Timur. Sisa 3 tim sekarang ada dari OBM, ada juga dari arah tim Bonafide Akbar. Dan Akbar ternyata berhasil dijatuhkan oleh Black lagi-lagi. Jadi Black benar-benar menjadi sharpshooter yang sangat baik. Rehat bakal mengeksekusi dari jarak dekat dengan double vectornya. Sudah kelihatan satu orang lagi, Optimum Fred juga bakal menjadi korban selanjutnya dari arah kekejaman Bonafide. Dan akhirnya Ses Goboba yang berhasil mendapatkan buyah dengan total perolehan 11 poin kill Abigail. Wow, seharusnya untuk klasemen akan berubah lagi ya di bagian